Baik, dari Darah Blight kita sekarang bersama dengan Siti Mariam Mas Ayu. Assalamualaikum Siti Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wali dan Nur Intan. Apa khabar Siti Mariam pagi ini, sihat? Alhamdulillah, saya sihat ya. Saya juga mengharapkan agar rakan setugas sihat-sihat selalu dan ceria pada pagi ini ya. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sihat sejahtera, begitu juga rakan-rakan kita yang berada di studio siaran sampai pagi ini ya. Tadi kita bertanya sedikit perkembangan dan juga mengetahuilah keadaan suasana gerai perayaan di daerah Tutong. Saya juga belum berkesempatan untuk mengunjungi gerai perayaan di daerah Belait ya. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada kita sedikit update lah bagaimana suasana gerai perayaan di daerah Belait. Ya, Wali dan Intan, sama juga seperti di daerah-daerah yang lainnya, gerai perayaan yang terletak di kawasan letak kereta bangunan gerai Tudung Saji di daerah Belait dikunjungi oleh orang ramai ya. Dan pada pagi ini, rakan setugas kita Espal ini akan mengongsikan sebuah bahan mengenai gerai perayaan di daerah Belait. Wah, luar biasa sekali ya. Kita akan lebih mengetahui lah mengenai dengan pendekatan Espal ini dalam berkunjung ke gerai perayaan Tudung Saji ya. Saya sempat tinggal di daerah Belait selama 2 tahun di asrama ya. Dan ketika gerai perayaan ini dibukakan kepada orang ramai, wah, budak-budak hostel asrama akan berjalan kaki dari asrama menuju ke... Tapi ketika itu umur Wali berapa umur? Oh, masih muda lagi. 12 tahun. Masih muda tu. Zaman-zaman hostel lah ya. Zaman-zaman hostel. Baik. Kita sekarang bersama dengan Siti Mariam ni untuk membawakan kepada penonton-penonton kita sedikit perkongsian Spalini ya dengan gerai perayaan di daerah Belait. Silakan Spalini. Mariam. Silakan Mariam. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai Pagi TV. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama kita sebuah bahan dan juga info semasa dari daerah Belait. Dan alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Belait amat cerah pada pagi ini dan mengizinkan. Dan pada pagi ini, hari Sabtu 18 hari bulan Julai 2020, Majlis Perjumpaan Semula untuk bekas penuntut-penuntut Maktab Anthony Abel Seria akan diadakannya sempena sambutan ulang tahun yang ke-50 penubuhan maktab tersebut ya. Dan Majlis Perjumpaan Semula ini akan diadakan pada jam 9.30 pagi sehingga jam 11.30 pagi bertempat di Restoran Seri Kandi Kuala Belait. Dan di sini saya ingin kongsikan satu info semasa yang mana pemotongan sementara bekalan elektrik akan terjejas hari ini, 18 hari bulan Julai 2020 dan hari Isnin 20 hari bulan Julai 2020. Dan kawasan yang terlibat adalah kawasan Sungai Lalit, Simpang 746 dan kawasan sekitarnya. Dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan terjejas dari pagi ini jam 8.30 pagi sehingga jam 11.30 pagi dan akan diteruskan pada sebelah petang dari jam 2 petang sehingga jam 4 petang. Baiklah, dah seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio sekarang saya berada di kawasan letak kereta Gerai Tudung Saji Kuala Belait di mana diadakan gerai perayaan sempena Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun bagi daerah Belait. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerai perayaan yang diadakan, mari ikuti tinjauan kami pada kali ini.
ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan, maka penjaja-penjaja dan pengunjung gerai perayaan adalah dikehendaki untuk mengikuti syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan. Sebanyak 38 penjaja telah mengikuti gerai yang diadakan dan terbahagi kepada 5 kategori, iaitu kategori A, gerai makan dan minum 3 petak, kategori B, memasak menggunakan gas 21 petak, kategori C, memasak menggunakan elektrik 5 petak, kategori D, menyalai 5 petak dan kategori E, gerai runcit 4 petak. Alhamdulillah lah, sebagai penjaja di sini, kami rasa bersyukur pasal perbezaan antara gerai perayaan yang sebelum-sebelumnya dengan gerai perayaan tahun ini adalah perbezaannya pasal disebabkan penyakit COVID-19 ni, kami banyaknya membuatkan kira ikut peraturan kesihatan untuk menjaga kebersihan apa semua lah. Jadi alhamdulillah kira memberangsangkan lah. Alhamdulillah ramai juga. Kami start sini prepare semua barang dalam setiap pukul 2. Jadi sampai ke sampai 10 malam. Pasal dari ikut dari segi peraturan semuanya dari pukul 2 ke pukul 10 malam. Sebagai peniaga dinasihatkan supaya semua peniaga-peniaga ikut peraturan dan menjaga kesihatan dan kebersihan semua sekali. Untuk menjalankan jualan di gerai ini, for sure ada ia punya rules seperti practice social distancing and then utamakan kebersihan. Lepas satu, memakai mask kalau berjalan-jalan in public. Tapi sebenarnya avoidlah berjalan arah crowded places. Kalau untuk aku, since aku seorang, aku pekerja dan aku jual ni, so aku kenal awal lah. Macam kemarin memang pukul 8 beli barang itu ini semua. Tapi kemarin walaupun kami ya terus terang lah, walaupun kami agak takut pasal ialah benet kan sekeliling dan kami faham juga pasal COVID juga kan. Tapi alhamdulillah, sangat-sangat alhamdulillah lah. Macam sekarang pun alhamdulillah walaupun hujan, dari sana aku pindah kemari, that is our initiative untuk memajukan bisnes kita ni sendirilah. Pendapatku, so far alhamdulillah, walaupun dengan adanya macam-macam ni lah. So, walaupun COVID, but we still dalam kontrol lah. Pendapatku bagus lah, kalau boleh diteruskan lagi lah. Memandangkan COVID, so dorang menyuruh kami macam full SOP tu lah, macam sanitize. Hari ni nada, kemarin ada sanitize tu, then menggunakan mask, glove, and kalau boleh jangan touching and apa ni jarakkan, itulah hubungan dengan siapa. Gerai ini diadakan sehingga 31 hari bulan Julai 2020, bermula dari jam 5 petang sehingga 10 malam.